Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan pada video kali ini kita akan mengerjakan puzzle astral atau teka-teki perbintangan yang keempat. Nah, jika sebelumnya petunjuk teka-teki perbintangan ini ada dalam cermin atau di bagian atas ini, nah untuk yang kali ini juga ada di bagian atas sih petunjuknya, tapi kalian bisa switch ini ke tiga pola gitu. Nah, kalian jangan terkecoh sama dua yang ini ya, karena pola yang ini cuy, itu adalah pola yang paling sesuai sama susunan yang ini. Oke? Oke, jadi ini adalah titik yang di paling tengah itu ya. Nah, pertama yang paling mudah itu kita mulai dari bagian bawahnya dulu. Itu kayak garis gitu doang ke sebelah kiri. Jadi yang ini. Nah, jadi setelah itu kita putar yang ini ke arah sini. Yap. Nah, kayak gitu. Karena yang sebelah kanan itu nyambung ke sini, jadi yang ini kita putar ke sini dulu. Sorry kelewatan. Kita putar ke sini. Oke, bagian bawahnya udah hampir jadi. Nah, yang di sini kita putar ke sini. Ke arah tengah. Bukan, yang ini biar aja kayak gini. Yang ini kalian putar ke sini. Nah, bawahnya sudah jadi. Selanjutnya kayaknya tinggal kita hubungkan aja, cuy. Ke sini. Ke sini. Ini. Dan yang terakhir ya di sini. Nah, sip sip sip. Nice. Oke guys, jika menurut kalian video ini membantu, jangan lupa like dan tolong subscribe channel ini juga untuk membantu perkembangannya ke depannya, oke? Terima kasih sudah menonton and I'll see you in the next video. Bye bye.